peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan pendirian jiwa ihsan. Nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, rungutan, suara hati, luahan perasaan, perbincangan dan sebagainya berkaitan dengan track, berkaitan dengan apa nak buat saya tak? Nak buat drag dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita lihat keseluruhan, kita bincang perkara ini secara sungguh-sungguh dengan pihak kerajaan negeri, dengan Kementerian Belia dan Sukan. InsyaAllah mewakili Menteri Dalam Negeri, saya boleh bincang beberapa perkara untuk perkembangan perpegangan. Sudah tentulah bagi kita anak muda, tuan-tuan, saudara-saudara pencinta sukan permotoran ini, kita memberikan perhatian sungguh-sungguh untuk perkembangan ke hadapan. Sebab kita nak cipta, kita nak bintang-bintang baru, kita nak anak-anak muda, anak-anak Malaysia yang mengharumkan negara kita di persada dunia dan antarabangsa. Ini yang kita sangat hargai, dan sudah tentulah bakat yang ada pada tuan-tuan. Hari ini kita congkil bersama dan kita garap, kita bimbing secara bersama. Jadi sekali lagi mewakili keseluruhannya, saya rakamkan jutaan terima kasih, syabas dan tahniah kepada pihak penganjur, syabas tahniah kepada seluruh yang terlibat, kepada kan semuanya, khususnya penaja-penaja dan sebagainya. Saya sangat terharu dan sangat bangga dengan kehadiran tuan-tuan saudara-saudara. Terima kasih banyak. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakan Malaysia madani. Ya, saya start berlumba ni pada tahun 2015 hinggalah sekarang lah, nak dekat 10 tahun juga lah. Jadi dari segi sponsorship, daripada ada mana-mana yang sponsor? Okey, pada tahun ni kami jalan sendiri, cuma yang apa supporter kami Tetachi. Kita masih memerlukan mana-mana pihak yang ingin sponsor lah, macam itulah. Jadi apa harapan saudara untuk dari pihak kerajaan dalam membantu racing ni? Okey, saya nak tekankan kepada kerajaan-kerajaan negeri, kerajaan
kerajaan lah. Kalau boleh buatlah track di setiap negeri, kita mencegah lumba haram lah, biar anak-anak muda main di tempat yang selamat dan tempat yang betul lah, macam itulah. Nah, ni. Saya mula berlumba pada umur 19 tahun daripada tahun 1990. Dan berlumba di Lita bermula pada tahun 1995 di berbagai perlumbaan, dan terpaksa bersara pada 1999 kerana kecederaan serius. Cuba menyambung balik pada 2004 tapi fizikal tidak mengizinkan. Jadi saya masa tu kebetulan nampak satu isu, iaitu isu perubahan Lita Batu 3, yang mana di negara itu kami tak mampu, tak ada tempat untuk berlatih. Jadi daripada 2004 kami mohon-mohon Lita Lumba Rekor Selangor ni lah. Dan alhamdulillah segala proses dia telah kita lalui. Sejak daripada 2007 Lita ini dijalankanlah sampailah sekarang. Yang pertamanya daripada segi sukan itu sendiri, kerana asas yang paling penting ialah sukan permotoran ni masih lagi berstatus sukan rekreasi. Itu isu dia. Yang keduanya, kebanyakan organizer-organizer ataupun yang mana yang penglibat-penglibat penggiat adalah di kalangan marhain. Jadi isu yang paling besar ialah bila sukan tu berstatus sukan rekreasi, jadinya orang kata support untuk seperti sukan utama ataupun sukan teras adalah terhad. Jadi itu yang saya mengharapkan sangat, supaya sukan permotoran ni dengan dia punya saiz ekonomi yang agak besar, antara penyumbang utama otomotif industri adalah penyumbang utama ekonomi besar negara. Jadi apa yang saya nak sampaikan ialah, kalau boleh, harapan saya dengan kerajaan yang ada sekarang melalui KBS, supaya sukan pemotoran ni dinaik taraf menjadi sukan, at least sukan berprestasi tinggi, supaya mereka-mereka yang terlibat tu adalah sedikit pembelaan dan dihargai. Kalau mewakili negara tu adalah mungkin sedikit token untuk diorang ke pembiayaan untuk diorang. Dan kalau nak berlumba, berlumbalah di tempat yang betul, di tempat yang sudah disediakan seperti sekarang ni, ada Lita Lumba Rakyat dan juga di lita-lita yang dibenarkan. Tapi saya faham limitation ni di mana, dan kalau boleh seperti kami di Lita Lumba Rakyat Selangor, kami akan cuba usahakan juga, sebab kami tahu 90% penggiat motosikal suka kepada sukan drag. Sebab tu saya mengharapkan kalau boleh daripada pihak kerajaan negeri ataupun kerajaan federal di bawah KBS untuk memperbanyakkan lagi konsert Lita Lumba Rakyat dan juga laluan pecah rakyat, supaya masalah lumba haram ni sebenarnya boleh diredakan. Nak dihapus mustahil, tapi diredakan. Saya harapan saya itu je, supaya anak-anak muda bakal mewarisi masa depan negara kita ni akan menjadi lebih keturunan tu dididik ke tempat yang betul. Kepada anak muda di luar sana, pesanan saya amat mudah. Jangan berlumba di jalan raya, kerana jalan raya adalah milik awam. Jadi kepada Menteri Belia dan Sukan, di sini ada banyak, ada ramai bakat untuk dicongkil. Sekian. Terima kasih.